Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة الكرماء والمشايخ والعلم والعلماء ونخص بالذكر المكرم Kiai Haji Gumairi selaku pengasuh pondok pesantren Tanwirul Hijam yang sangat kami taati serta ta'zimi. Wabila khas Kiai Haji Imam Hendradi yang sangat kami muliakan, utamanya yaitu Ketua LD Kiai Imam Sutaji sekaligus Sekretaris LD yaitu Kiai Surya Fajar yang sangat kami taati serta ta'zimi. Seluruh praktisi yang berkenan hadir saat ini yang sangat kami muliakan, dan khususnya Ketua PJ JRA Jamiah Ruqyah Suhaja Timpin Tersawad yaitu Al-Ustaz Suhair Syabar yang sangat kami banggakan, dan seluruh para kiai, para guru ngaji, para tokoh masyarakat yang tidak kami sebut satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau yang sangat kami muliakan. Santriwan, santriwati yang hadir saat ini yang sangat saya cinta sayangi, dan hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at yang sangat kami muliakan, pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul dalam rangka terapi Qur'ani yang diselenggarakan oleh lembaga dakwah kerjasama dengan Jamiah Ruqyah Suhaja Timpin Tersawad Sumeneb. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pengobatan terapi Quran ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam yang sangat terang benderang yakni agama Islam. Hadirin mustami'in mustami'at yang sangat kami muliakan, ada rentetan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pengantar bakti sosial terapi Qur'ani yang nantinya akan disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Pengurus Cabang Jamiah Ruqyah Suhaja Timpin Tersawad, dan tentunya yang terakhir adalah penutup. Baiklah para hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at yang kami banggakan, langsung saja kita
menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang mana dalam pembukaan ini akan dibuka dengan pembacaan Ummul Quran tawasulan, dan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat nariyah, yang dalam hal ini akan dipandu oleh yang mulia Al-Ustaz. Ya, di waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah ta'ala wa nanti hormatil wa nanti bismillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallihi wa tiriyatihi wa tiriyatihi wa sallam ya al-mursalin wa la wali ya rasyam wa rasyam wa salihin wa syukri al-qadir jilani qadis Allah surah al-fatiha a'udhu billahi wa shaytan al-qadir bismillahirrahmanirrahim Allah mafana bi wa mafana bi qawlihi Al-Fatiha Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladina halu bihi al-qad wa ta'arutu bihi al-qurab wa tubda bil hawaj wa tunalu bihi al-raqaib wa sulukhati min istasqalaman buhji al-barim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ala bi kulli ma'lum lak Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina wa ta'afal jubil qurabu wa tuqda bil halaj wa tunalu bihi al-raqa'in wa husun khawatim yustasfalah wa abu'tul kareem wa ala alihi wa sahbihi fi kulla mhati wa nafasin ma'adati kulli ma'alum lak Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina wa ta'afal jubil qurabu wa tuqda bil halaj wa tunalu bihi al-raqa'in wa husun khawatim yustasfalah wa abu'tul kareem wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ma'adati kulli ma'lum lak Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladhi tanhalu bil uqad wa tafarij bil qurab wa tubda bil hawaij wa tanalu bil waqa'id wa husnul khawatim yastasqala ma wajhul karim wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ma'adati kulli ma'lum lak Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladhi tanhallu bil uqad wa tafarij bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tanalu bil waqa'id wa husnul khawatim yastasqala ma wajhul karim fi kulli lamhati wa nafasin ma'adati kulli ma'lum lak Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladhi tanhallu bil uqad wa tafarij bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tanalu bil waqa'id وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعد ذكر معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد Allah
wa yustaskar ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at yang sangat kami muliakan, demikian tadi pembukaan dilanjutkan dengan tawassul sekaligus pembacaan shalawat nariyah yang telah dipandu oleh yang mulia Ustaz Yadi. Kepadanya kami sampaikan terima kasih. Baiklah, selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren Tanwirul Hijah yaitu Kiai Haji Tumairi. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilqa'il fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Al-ayat. Wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, khususan ketua lembaga da'i-da'iyah yang yaitu Haka Imam Sutaji hampir kiai. Kalau kahat kiai haji ini Haka hampir kiai. Tinggal sesutasi. Yang kami hormati juga sekretaris Kiai Surya Hajar. Ini bukan Haka pengurus besar, artinya Atami. Yang kami hormati pula semua pengurus da'i-da'iyah Nahdlatul Ulama Cabang Sumeneb. Yang kami tak lupa hormati pula tim Ruqyah Syariah atau Qur'ani Ustaz Suhairi dan timnya dan wahwatuhu termasuk lengkap sekarang ini. Nanti ada beberapa acara termasuk bekam alhamdulillah. Yang kami hormati pula ketua NU Ranting Cangkring Ustaz Abdul Aziz yang kerjasama dengan Banum alhamdulillah, yaitu diantaranya selain muslimat Fatayat Ansor Perbuno Ibnu dan PPNU alhamdulillah sekarang lagi-lagi kompaknya berkat Nahdlatul Athaniyah ini alhamdulillah. Dan yang kami hormati pula Muharrikah penggerak wanita Nihulun Rajahul Nisa, ini yang Muharrik Al-Wahid, sehingga semua kegiatan katanya ada di Lenteng. Nah ini
Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga tempatnya walaupun tangso, kampung deso, termasuk tempat yang mewah, meket sawah. Mewah, meket sawah, depan sawah, utara sawah. Betul, meket sungai Sarokah terpanjang Sumatera. Dulu Wisi terpanjang Sumatera. Dulu sebelum ada M3 mesti ke sungai. Mesti ke sungai. Dulu. Nah, sekarang sudah alhamdulillah masyarakat sudah meninggalkan sungai karena sudah ada di rumah masing-masing. Misu Pak Yudin. Alhamdulillah. Dan semua peserta rukyah syariah atau Qur'ani, alhamdulillah kami merasa bangga, merasa bahagia di luar dugaan dengan adanya al-ittihad wal wahdah, kesatuan dan persatuan Nahdlatul Ulama ranting cangkring, dan semua banom-banom yang ada, alhamdulillah kegiatannya menurut kami luar biasa. Karena tidak semua desa bisa kerjasama yang baik. Bahkan akan dibentuk lagi kampung NU. Kampung NU. Alhamdulillah sudah dibentuk di dusun-dusun termasuk pengurusnya. Sudah tinggal pelantikannya. Alhamdulillah, karena di Tangkreng ada 3 dusun, Tangkreng sendiri, Pocang dan Tangkreng Lauk, sudah pengurusnya terbentuk, tinggal pelantikan. Nah, ini alhamdulillah. Sehingga pada malam ini kami selaku sohibul makan khusus makan, wama to'am kabirnya lain nanti. Ada dua makna ya ini. Ada dua makna. Kami pertama mau nyawan terima kasih atas semua tim, baik dari lembaga dai atau tim rukyah syariah Fidersaud yang telah meluangkan waktu, apalagi di bulan Ramadan, luar biasa. Karena yang dipikirkan oleh masyarakat, sehingga dari rumah masing-masing rela untuk meninggalkan demi warga Nahdlatul Ulama, khususnya desa Cangkreng dan sekitarnya. Luar biasa. Beliau tidak repot, justru super sibuk. Karena demi Allah Tuhasaniyah, apalagi ke Imam Sultan, hak-hak Imam Sultan ini dai kondang. Kemarin kan terbang. Jelas kemarin di sini. Alhamdulillah. Maka beliau-beliau alhamdulillah, oleh karena itu kesempatan besar. Karena 5 tahun yang lalu pernah juga dilaksanakan di sini. Alhamdulillah 5 tahun berikutnya lengkap, tidak hanya dengan rukyah, termasuk besok pagi juga ada penguatan ideologi tentang Nahdlatul, tentang Nahdlatul Ulama, termasuk motivasi bagaimana biar siswa-siswi cepat cerdas. Ini ada kiat-kiatnya. Yang punya pemahaman yang agak lambat, maka ada kiat-kiat untuk cepat paham. Insya Allah besok materinya akan diberikan. Biasanya diterangkan sekali, 2 kali tidak bisa. Insya Allah dengan terapi ini, sekali penjelasan langsung paham. Ini besok. Ini sekarang hanya pengantar. Karena sambutan tidak usah lama-lama, karena masih banyak. Terakhir mohon maaf atas semua kekurangan. Yang jelas fasilitasnya hanya ini kemampuan. Karena semakin dimaksakan untuk baik, maka semakin nampak kekurangan. Jadi alladzi fihi, alladzi fihi, apa adanya. Maka terakhir mohon maaf dan ucapan terima kasih. Semoga ilmu
terapi yang akan kita laksanakan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit-penyakit yang bapak ibu atau penyakit muda. Kalau penyakit muda bukan penyakit fisik, tapi penyakit batin. Kalau fisik sehat, tapi kalau sudah penyakit batin alias love-love, ini solusinya bisa insyaallah. Bisa. Bukan of loss is blank. Yeah. Insyaallah bisa. Sehingga semangat. Jadi semua penyakit, karena Quran penuh dengan obat. Ada sebuah buku Alif bil Quran, obatilah dengan Quran. Alif bil Quran, obatilah dengan Quran. Selagi mohon maaf, mungkin itu saja dari kami. Wallahu muwaffiq ila wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikian tadi sambutan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Tumaili selaku pengasuh Pondok Pesantren Tanwirul Hijah. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita beralih pada sambutan yang kedua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Imam Sutaji selaku Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa jami'i man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Amma wa'adu sahabal ma'ahid wal madaris wa majlis zikir, para alim, para ulama, langkong-langkong ahjunan kuraktina salerana simulja Haji Tumairi atallahu baqa adzkhran lana wal ummah, tersateja majlis keluarga pengasuh Pondok Pesantren Tanwirul Hijah, para kiai-kiai selain, para nyai lora ning sedayana seabdina tak bisa nyebut asmana amar kecek cangkolanga bagus seampun ataaruf otabase kita sempat ataaruf sedayana sepengerak cina mujiki ajunan sateja pengurus lembaga dakwah, hadir sekretaris lembaga dakwah Kiai Surya Fajar Rosid, jugenan forum dai-daiyah sedalam hal kandinto, hadir sekretaris sepon Gus Suhairi, jugenan perwakilan dari zona, wakil ketua 2 Nyai Khairun Nisa, tersedia para anggota forum dai-daiyah, sedaya tim JRA sebagai nakcina mujahidi, ajunan sedaya sehadir santri, santri laki, santri bini, warga Nahdiyin, Nahdiyat rahimana wa rahimakumullah. Ba'dal hamdi wassalati ala nabi, sampunan muji Allah, syukurda Allah, assalawat wadda Rasulillah. Kalau berlekas sepertama abdina motor sekelangkong de ajunan selan semulja de Haji Dumairi fianya Anis si ampon memediasi katipun apa elang pahagin acara yang melemakin Kak Dinto. Beliau bersedia tempat Kak Dinto tempati dalam pelaksanaan acara baksos se elaksanaki melemakin Kak Dinto. Makana sobung hal sebisa ya toraki nanging jazakumullah khairul jaza wa ahsana. Se nomor 2 nyona sapora, kami datang tidak bawa apa-apa. Khususnya adik-adik santri
saya datang, kami datang tidak bawa apa-apa, hanya bawa segumpal cinta. Atas nama cinta, kengkar naderin esto, cakancang JRA Kak Dinto asli. Mereka beliau-beliau Kak Dinto atas nama cinta, walaupun kita tahu terkadang cinta dipertemukan lampu merah dan dipisahkan oleh lampu hijau. Tapi bagaimanapun itulah kehadiran kami, tidak banyak yang bisa kita lakukan barangkali kedatangan kami. Ada sedikit titipan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Edelem menjalani kehidupan Kak Dinto, sebagaimana hari ini kita lihat orang saat ini sudah mulai segan untuk hidup. Kenapa? Karena kenyataan hidup terlalu pahit. Kita tidak perlu mengutuk diri kita, kenapa aku lahir seperti ini? Karena kenyataannya, buat apa hati diciptakan kalau hanya gara-gara wajah kamu diabaikan? Kami datang, maaf karya sego Pak Ede. Ada ya kosepone aneng nang ja foto-foto re mah Pak Popa. Tak ngerti ja kosepone apa re mah Pak Popa atau foto re. Jadi begitulah, pada malam hari ini cakanca dari maksud Abdina, sahabat-sahabat JRA Kak Dinto, dalam rangka baksos Kak Dinto, dan acara Kak Dinto aslina beda ketok titik, beda tujuh kegiatan yang dikemas, satu penguatan ideologi, kemudian ada penyampaian hipnoterapi. Nah, ada tiga tempat, pertama di Nyisulha, kemudian di Kewasi Lampunten, dan malam hari ini kan juga itu ya, oh besok. Nah, malam hari ini adalah rangkaian acara yang sifatnya baksos, kemudian ditambah lagi ada kegiatan sifatnya adalah khataman, khatmil Quran, itu ada dua titik. Kemudian terakhir acara itu kita acara kegiatan safari Ramadan ini, ngaji bareng dan istighosa di lapas, di rutan Sumenep. Jadi kami Forum Da'i-Da'iyah Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Sumenep beserta teman-teman dari JRA ini nanti akan istighosa, ngaji bareng plus buka bersama di penghuni rutan Sumenep. Insyaallah mudah-mudahan rangkaian kegiatan Kak Dinto bisa menuai barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena memang kita harus berpikir hidup Kak Dinto memang tak sesulit yang kita pikirkan, walaupun tak semudah yang kita bayangkan. Tapi yakinlah, kita Kak Dinto adalah orang, dan orang itu pastinya bukan hewan. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, saya paling akhir yang dapat kami sampaikan sekali lagi, bahwa kegiatan malam Kak Dinto muka-muka tetia hal semanfaat barokah. Apa yang kami bawa malam hari ini sekali lagi bukan berupa emas, keping uang, bukan, tapi segumpal cinta, dan itu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan setiap cakap-cakap saya hadir rela meninggalkan keluarganya, apukah sarang kiburu nih Kak Dinto sebagian itu bukan karena apa-apa sebenarnya. Ongguna atina keluarga kan tu cek berat. Bungguan kan si Asia kan. Warga aja kan, yang warga aja kita. Allah. Kasor boje numpak perahu. Warga aja pun saya tak tahu. Kita perahu nak kan lepas dia pun saya tahu. Kepak. Para santri laki, santri bini, dan bersedia kaum Ahdinah biar resepon Kak Dinto aktor Abdina sekelumit sekoni saya bisa pada Pak Dunten benih lemah pidato benih lemah sambutan dan segi buruk ngomong tor aktor acerna aki program kegiatan Kak Dinto ponapa sih jadi maksud akdomepon
Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Afwan wa syukran dumtum bil khairi wal barakati wan najah. Wallahu ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa huwa yakhudhu fi aydina bima fihi salahul islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan sekaligus penyampaian yang sangat luar biasa dari Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bersama akan memotivasi terhadap kita sehingga kita senantiasa melakukan yang terbaik dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita beralih pada acara selanjutnya, yaitu pengantar bakti sosial atau terapi Qurani, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Pengurus Cabang Jamiah Ruqyah Aswad Yatim Pindra Saud Sumeneb. Namun sebelum beliau menyampaikan pengantar kepada seluruh hadirin wal hadirat, santriwan santriwati, kami harap untuk dikondisikan tempat yang terlalu rapat. Hendaknya kalian jangan sampai terlalu rapat. Dan kepada seluruh praktisi, tolong dibantu untuk di saf, kasih jalan di tengah-tengah. Nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu bantuan, sehingga semua praktisi bisa akan mudah menjangkau. Kasih jalan. Dan juga air dan plastik serta tisu, mohon kepada seluruh praktisi dan seluruh panitia untuk memberikan kepada seluruh hadirin wal hadirat. Depan. Tengah kasih jalan. Di tengah, tolong kasih jalan dan hendaknya jangan sampai terlalu rapat. Di belakang kasih jalan. Sehingga praktisi yang nantinya akan lewat bisa sangat mudah sekali untuk membantu kalau misalnya nanti ada perlu bantuan. Pada seluruh panitia, tolong jangan sampai ada yang tidak kebagian air dan plastik. Dan kepada seluruh peserta yang tidak kebagian air atau plastik, mohon langsung memerani ke yang ada. Jangan diminum ya. Air yang dikasih tolong jangan diminum dulu, bukan waktunya. Kalau misalnya dibuka tidak masalah, cuma jangan diminum saja. Karena nanti ada waktu-waktu tertentu untuk minum air tersebut. Jadi hanya mempersiapkan di depannya masing-masing. Kemudian silakan, tidak masalah kalau dibuka atau dilukai sedikit, biar tidak tumpah, diminum sedikit bisa, namun jangan sampai dihabiskan, karena nanti ada sesi-sesi tertentu untuk menggunakan air tersebut. Baiklah, kalau sudah selesai dan sudah bisa dimulai, kami langsung serahkan sambutan atau pengantar
terapi Qurani yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Pengurus Cabang Jamiah Rukyah Suha Jatim Pintar Saud yang mulia Al-Ustaz Suhairi Asyabar. Waktu kami haturkan. Ngereng sebelum dimulai, areng-areng mas sholawat thinking. Maulaya salli wa sallim la'inna mada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim la'inna mada senantiasa sakit, bahkan ada yang bilang sakitnya kesurupan, padahal bukan loh. Pengin tahu yang 10?
Baik, kita lanjutkan. Ada 10 harus jaga diri. Darah biakar, biakimani. Angin muntah, bersin, ngantuk, lapar diri. Juga haus agar sehat diri. Maulaya sama-sama ikuti kenapa saya kocakin tetoliki bersama-sama dengan penuh khusyuk, dengan penuh khudu, nyambung hati sama Allah, nyambung pikiran sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah sumber dari semuanya. Allah sumber cinta, Allah sumber kedamaian, Allah sumber kesehatan, Allah adalah sumber dari semua hajat yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Gereng, bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriful su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabi ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yashfi shifaan tamman. La yughadiru saqaman illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah syafi. Bismillah al-kafi. Bismillah al-mu'afi. Bismillah al-ladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Amma ba'd. Dan sebetul kalau merujaki setiap para kiai, setiap para ustaz, cakanca lembaga dakwah PJNU, cakanca praktisi JLA Fitri Saud, meramater melemakin karena kita caipon ketua Edi membawa cinta. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan cinta itu kepada kami semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang berbahagia, penyakit kambing tok bade dua. Bade menang sama apa? Bade semena pelang ya. Nomor sekembang isputake marotul kuluk, penyakit kolbu, penyakit hati. Otabe idenem bahasa selai marotul nafsiyun, penyakit jiwa, penyakit mental. Kenapa contohnya penyakit jiwa dan penyakit mental kak dito? Tak semangat ibadah, senantiasa melanggar aturan-aturan sekolah, tidak tunduk kepada kiai, tidak tunduk kepada aturan-aturan agama, senantiasa mengumbar syahwatnya, betul apa sah tak apa sah. Binya ibu dia, termasuk marotu syahwat, termasuk marotu kuluk. Senomor dua, sekocak marotu abdan. Penyakit anggota tubuh kita, organ tubuh kita bermasalah.
Bedi sesakian cetak, bedi sesakian tengah, bedi selama tepak ke melolon. Itu namanya adalah maradul abdal. Anggota tubuh kita itu sakit. Sen pertama, maradul kulub. Pondang pas sepupuh kita itu ada penyakit maradul kulub. Termasuk sejelas sakit kipulun, karena kita jatuh cinta kepada seseorang, maka bisa berakibat kita tidak semangat untuk beribadah, dan kita tidak semangat untuk belajar. Kan itu termasuk marudul kulub. Karena saking cintanya kepada seseorang sampai melanggar aturan pesantren, kita ketemuan dengan orang yang kita cintai. Ada yang seperti itu? Benarnya berarti dia kena marudul kulub, dan saatnya pada malam ini kita kerapi bersama-sama dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Sakit beden termasuk penyakit beden apa yang saya sebutkan tadi. Nomor setop epondukria, sebiasa kita kelaparan atau tidak? Lapar atau tidak? Sebut lapar tidak? Kengun ini an biasa cut sengaja melapar. Apa? Mana tak lempor? Tak lembur membutkan ke bersengko. Padahal lapar kak itu termasuk penyakit yang sebenarnya tidak perlu diagnosa dokter. Apa cara? Mun lapar kau tu? Mun berkak kau tu? Kalau pingin buang air besar kau tu kak? Tapi benih menggiran sih ibu rendi. Ingat, ini termasuk penyakit loh. Ketendu, tak cepat tidur. Maka akan menjadi sebab penyakit-penyakit lain itu akan terjadi kepada kita. Mangga nembur tidak kena penduduk, kau tak kesurupan, dan gue tak percaya dia kecinan. Saya orang pertama tidak percaya. Kenapa? 99% itu adalah karena mentalnya. Tak pernah terobekanlah terobi lagi yang melakukan tak kerja tak terobi ini. Kenapa? Karena ada al-mani idza tatabu'a. Mani itu ketika sudah bergemuruh, sudah memucak, ari pasti sakit orang. Mangkan pun berdiri bini tak ekon kesurupan, coba apa lagi kan? Tak beres ya, beres tak beres. Di kompak ni ya. Jadi tolong diingat, mending pondok mulai lesok segera istirahat. Kalau lapar segera makan. Kenapa? Kalau ini terus dilakukan berlarut-larut, okay, sekarang tidak masalah. Tetapi organ kita itu sekian hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun akan bermasalah nantinya. Maka orang minyak si kesurupan, halusinasi itu karena kena asam lambung. Asam lambungnya bermasalah, asam lambungnya lebih, asam lambungnya naik. Maka nah, mun di luar kita, mun berorek ecoko asam lambung dia kesurupan, pasti ikut cajin. Padahal tidak. Dokter lambung ibu Rasulullah, ibu Sayyidina Umar, wahai Ibnu Kindah, beri penjelasan kepada saya tentang penyakit. Kenapa dia beri Ibnu Kindah? Al-ma'idah bayi-udha, jaga lambung be'en, jaga tabung be'en. Karena mun tak jaga, bayi-udha akan menjadi sumber dari semua penyakit. Segera penyakit ini kan? Al-ma'idah lambung. Tapi saya ingat terus sakit. Wabai itu bahwa ketika dijaga maka akan menjadi obat dari semua penyakit yang kita oleh kita. Makan tak rata arah penik-pinik malah kubur masalah karena lambungnya tidak dijaga. Timur mata dengan pengobatan terapi Al-Quran dan iso semua penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat rugi kak iso kempang teroni gak syarat rugi. Oh adik semuanya, syarat rukyah itu ada tiga. Ada berapa syarat rukyah? Tiga. Ada berapa orang lagi? Tiga. Satu, dua, niat dan yakinnya.
tiga taubat pada Allah Ta'ala. Ada yang pun seret oke, tak usah menyol pesen, tak usah ini gratis. Nomor setop, niat yang kuat. Niat si koko, saya tak pernah berniat, ya Allah, kalau membacaan-bacaan Al-Quran saya berniat, semoga saya kerasa di pondok. Ya Allah, sakit yang saya derita selama di pondok dengan berobat Al-Quran dihilangkan olehmu, ya Allah. Niat apa kuat dikenggi, niat apa bukan dikenggi, mun bedah si andi bukan bukan tak pernah, aku kan tak pernah. Bukan pas tak anda, niat begini kan? Otak kita tak tunduk bekal, padahal kajian sekamar lo punya bekal. Dengan ini, niat, ya Allah dengan berkah Al-Quran, segera temukan saya dengan pendamping saya. Masih lagi apa satu lagi begini, amin. Niat yang pokoknya yang jelas ya. Sepo-sepo selaku sakian dodo misalnya niat, ya Allah dodo selalu tepak kekak dito ya Allah, karena mikirin laki, karena mikirin anak, mikirin otak mungkin ya Allah. Pembeli sakit, menemu jodoh, menemu solusi, kelaban barokana Al-Qur'an. Siap menguatkan niatnya? Siap menguatkan niatnya? Yang pertama, yang kedua yakin. Al-Qur'an yang kita baca, yakini karena firman Allah akan jadi obat dari semua penyakit. Penyakit apapun, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Atau kata Rasulullah, alaikum bisyifa'in, bisyifa'in wajib kalian menggunakan dua obat, Al-Qur'an wal asal. Al-Qur'an bani madu. Bani madu ini menangkan atas tangan tengah. Tiku kau yang penyakit orang besar, coba yang madu. Ketika ditagi, ketika yakin Al-Quran itu sebagai obat. Pemantep kenapa? Saya jawab mantep melar meter oleh cucu dunia akhirat. Segentang ratin soki mengumbir gada. Yakin Al-Quran ditambah. Yakin Al-Quran itu apa? Senomor dua, syaratah. Senomor telok, syaratah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa pal-pal-pal baca Al-Quran, usahakin sebelum kita membaca Al-Quran dengan niat supaya Allah memberikan kesembuhan kepada kita, Allah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak penyakit saya ternyata tidak bisa disembuhkan oleh dokter, tidak bisa disembuhkan oleh tabib, tidak bisa disembuhkan oleh ustaz. Kenapa? Karena penyebab dari penyakit itu adalah karena dosa-dosa kita, karena kesalahan-kesalahan kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang terjadi kepada kita, masalah yang terjadi kepada kita, penyakit yang terjadi kepada kita, itu adalah sebab apa yang dilakukan oleh kita sendiri. Makanya bersama-sama sebelum kita mulai, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerek-ngerek sari, sambung ateh, menduk ateh ke Allah, pikiran ke Allah, rasakin apa banyak salah. Rasakin abad banyak keleron, berkata kesalahan atau kekeleron-keleron kak itu Allah nyoba dan kau lah Allah apri masalah ke dan kau lah kak aku mengingat jat dan kau lah setuju ini masalah, jat dan kau lah setuju ini persoalan, jat dan kau lah setuju ini keleron ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekar sari astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Okay.
Min syarri ma
أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Baca Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آيات كرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولني ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله jadikanlah air ini obat dari segala macam penyakit zahir maupun batin, baik medis maupun non medis. Ya Allah, jadikanlah air ini kekuatan darimu yang menghancurkan segala kekuatan negatif yang ada pada tubuh kami. Inna ma'ruhu idha arada syai'an ayna kuda lahum fayakun wa subhanallati bihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Maka cerok lainnya dalam naus bismillah Allahu Akbar. Hey, bismillah Allahu Akbar. Cerok lainnya bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Semakin aing si ampun mau si Al-Qur'an pas makai lo. Serku bau aing. Bauna, benih aina. Rasa aki, air itu sudah mengandung energi positif dari Al-Quran. Maka segala energi negatif yang ada pada tubuh kita akan keluar dengan sendirinya. Terus aina apa label? Rasa aki, niat maka keluar segala energi negatif yang ada pada tubuh kita. Serku, walaun, bauna, aina apa label? Sehingga energi positif Al-Quran masuk ke seluruh tubuh. Serku berlahan-lahan bauna aing menyerap ke seluruh tubuh, keluarkan lewat mulut. Membersibuk-membuk mengotak atau bersekat cerungan keluar ke plastik jodohan. Terus makin mau selawat kalau kalian dengar hatinya bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Dar. Dar tadi. Terus, fakul ma'usofi, satukan hati dan pikiran kepada Allah. Maka yang teguh kelas berikut bersemangka desa. Hanya anggap pacik lebar. Pacik lebar dengan terus tegakku. Terus. Angangah pejamkan matanya, poso bening gulis mabeles. Tergantung yang teman jenang bagi siapa. Terus. Angangah penebel. Nandu betul. Allah, Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Angangah penebel. Muta bisa angangah berarti penyakit rajab. Terus, Allah la ilaha illallah. Semua penyakit yang berserang pada tubuh saudara kami ini cepat keluar sekarang juga. Cepat keluar. Keluar tanpa perlawanan. Keluar dengan izin Allah. Cepat keluar. Ukhrud kulada. Ukhrud kulada. Allah, la ilaha illallah. Pasna pasti itu. Pasti itu pasna. Jangan iman, jangan wudhu, terus terlaki, keluar itu akan keluar dengan sendirinya. Terus, Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus, terus semua penyakit, semua gangguan, semua sihir, hendam jahat, virus, kuman, apapun bentuknya, yang sudah lama bersarang maupun yang baru masuk, cepat keluar dengan izin Allah. Keluar tanpa perlawanan. Keluar sekarang juga. Cepat. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Plastiknya pasang, nunduk dong. Nunduk. Angka-angka paling ber. Terus kontrol emosinya, kontrol tubuh. Kontrol. Terus sakitnya on ke Allah. Angka on ke Allah. Allah bersakit kita demi Allah. Sembuhkan kami ya Allah. Terus palebar anak-anak sibuk membuk buka kerungan biarkan penyakit itu keluar dengan sendirinya. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Allah. Terus palebar anak-anak ibu ayah ibu kontrol keluar anak-anak terus harus tunggu sehingga ringan jadi anak-anak nunggu betul ajak Allah. Tausok
Terus tiga sepuluh saat secara psikologi. Terus Allah ya Allah. Terus saya nak lepas. Allah ya Allah. Guys, boleh keluar tak isu. Boleh biasa keluar. Hanya apa? Tundukkan kepala, pejamkan mata. Nyambung hati dan pikiran kepada Allah. Pegang semuanya. Pegang. Nunduk, ngitung. Nyambung ke Allah. Nyambung ke Allah. Terus sekuk. Pikir dalam hati Allah. Pikir dalam hati. Terus pikir dalam hati. Allah. Terus kalau sudah nyambung kepada Allah, berdoa dalam hati, ya Allah, semua penyakit yang ada dalam perut kami yang sudah lama bersembunyi, asam lambung, virus, bakteri, apapun penyakit yang ada dalam perut kami, keluarkan dan sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Terus nyambung kepada Allah. Terus nyambung kepada Allah. Nanti tarik ke atas dengan membaca bismillah ya Allah Akbar. Dengan tenaga tarik ke atas, buang ke mulut dan buka mulutnya. Siap, tarik ke atas semua penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Angan apa? Tarik ke atas. Terus tarik semuanya. Virus, bakteri, penyakit, asam lambung keluar semuanya. Tarik. Terus tarik, diulang. Tarik dari perut, tarik ke atas, dorong ke dada. Terus ke leher, buang lewat mulut. Buang. Terus ulang. Terus tarik, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, keluar. Terus keluar. Asam lambung keluar. Virus yang sudah lama bersembunyi di lambung keluar semuanya. Keluar. Terus. Tarik lagi. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk keluar semuanya. Keluar semua penyakit. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Terus. Saya tahan. Ikhlaskan semua penyakit itu keluar. Ikhlaskan semua penyakit itu keluar. Ikhlaskan semua penyakit itu keluar. Ikhlaskan. Tarik satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus keluar. Keluar semuanya. Medis, non medis yang bersembunyi di lambung keluar semuanya. Yo, terus keluar. Keluar semuanya. Sekarang dada tepuk dengan tangan yang kanan pelan-pelan.
dada ditepuk pelan-pelan dan tepukan itu bersamaan dengan zikir Allah dalam hati. Tundukkan kepala, pejamkan mata agar semua penyakit yang ada di dada semuanya dikeluarkan oleh Allah. Waswas, emosi yang sering tidak terkendali, iri, dengki, semuanya yang ada di dada dikeluarkan oleh Allah dengan mudah. Tundukkan kepala, semuanya pejamkan mata, tepuk dada pelan-pelan bersama dengan zikir Allah dalam hati. Terus tepuk pelan, terus tepuk pelan, zikir Allah, 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 terus, terus tepuk pelan, zikir Allah, terus tepuk pelan, agar semua penyakit yang sudah lama bersembunyi di dada dikeluarkan dengan mudah oleh Allah. Terus tepuk dan berdoa dalam hati, ya Allah, semua penyakit yang ada dalam dada kami ini, keluarkan semuanya ya Allah, sembuhkan semuanya ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah. Pegang, tarik ke atas sama seperti yang di perut, tarik sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ke atas buang lewat mulut Bismillahirrahmanirrahim. Angkat nafas. Tuh, keluar semua gangguan yang ada di dada. Was-was, keluar. Iri yang membuat dengki, keluar semuanya. Penyakit-penyakit hati, keluar semuanya dengan izin Allah. Alam nashroh laka sodara, 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 alam nashroh laka sodara. Tari bismillahi Allahu akbar. Keluar, terus keluar semuanya, semua gangguan yang di dada keluar, keluar semuanya. Terus tarik, tarik, keluarkan semuanya lewat mulut. Tarik, terus tarik, terus tarik, keluar semua gangguan yang di dada keluar, semua penyakit yang ada di jantung, di paru-paru keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar, terus tarik lagi, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar, terus keluar, keluar semuanya, terus keluar. Ikhlaskan semua penyakit yang ada di dada yang sudah lama bersembunyi, keluar. Ikhlaskan semuanya. Ya Allah, saya ikhlas mengeluarkan semua penyakit yang ada di dada, yang ada di hati, ya Allah. Terus keluar, terus keluar. Masih bersembunyi di jantung, keluar. Yang masih bersembunyi di paru-paru, keluar. Terus keluar, keluar semuanya. Keluar, terus keluar semuanya, terus, terus keluar, terus keluar, keluar semuanya, terus keluar. Sekarang bahu kanan ditepuk dengan tangan kiri. Bahu kanan ditepuk dengan tangan kiri. Membaca basmalah dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ditepuk. Bahu kanan ditepuk pelan-pelan. Membaca basmalah di dalam hati. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Nyambung kepada Allah. Terus tepuk pelan-pelan, tepuk pelan-pelan, tepuk pelan-pelan, semua gangguan, semua penyakit yang bersembunyi di bahu kanan agar mudah dikeluarkan oleh Allah. Terus Bismillahirrahmanirrahim, 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 dan mohon kepada Allah, ya Allah, semua penyakit yang bersembunyi di bahu kanan, ya Allah, keluarkan semuanya, ya Allah, keluarkan semuanya, ya Allah, dengan kekuatanmu, ya Allah. Tekuk, tarik ke leher, buang ke colok. Tarik, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Yuk, keluar semua penyakit yang bersembunyi di bahu kanan, keluar semuanya. Terus tarik yang ada di bahu kanan, keluar semuanya. Terus tarik, tarik yang ada di bahu kanan yang sudah lama bersembunyi, keluar semuanya. Terus keluar, keluar semuanya. Terus keluar, yang sudah lama bersembunyi di bahu kanan, keluar, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Terus, tarik, keluar semuanya. Terus, yuk keluar.
Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar. Tarik satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Keluar. Yo, keluar semuanya. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan kekuatan Allah. Keluar. Terus keluar. Yang sudah lama bersembunyi di bahu kanan. Yang sudah lama bersembunyi di bahu kanan, keluar. Terus keluar. Sekarang bahu kiri tepuk dengan tangan kanan. Tepuk dengan tangan kanan. Sama seperti tadi, tundukkan kepala, pejamkan mata, baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Nyambung hati dan pikiran kepada Allah. Tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tepuk. Agar semua penyakit yang bersembunyi di bahu kiri dikeluarkan semuanya oleh Allah. Terus tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus nyambung kepada Allah. Nyambung kepada Allah. Pejamkan mata. Nyambung kepada Allah. Pejamkan mata. Nyambung kepada Allah. Berdoa dalam hati, ya Allah, semua penyakit yang sudah lama bersembunyi di bahu kanan, keluarkan semuanya, ya Allah. Sembuhkan semuanya, ya Allah, dengan kekuatan-Mu, ya Allah, dengan izin-Mu, ya Allah. Tekuk, tarik boleh. Kalau bernafas, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik semuanya. Yang bersembunyi di bahu kanan, keluar semuanya. Yang sudah lama bersembunyi di bahu kanan, keluar. Terus keluar. Terus keluar. Keluar. Yo, keluar. Terus keluar. Yang bersembunyi di bahu kanan. Yang sudah lama bersembunyi di bahu kanan, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar. Terus tarik lagi. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, keluar. Terus keluar semuanya. Ikhlaskan, keluar semua penyakit. Ikhlaskan. Terus keluar semuanya. Yang sudah lama bersembunyi di bahu kanan, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar semuanya dengan kekuatan Allah. Keluar. Tarik satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Terus keluar semuanya. Keluar. Keluar semuanya. Terus keluar semuanya. Sekarang kepala bagian belakang ditepuk. Mun lagian saya songkon songkon kencana buka bimin. Lagian kencana buka mana bibinan kau dulu tak mana bimuka. Kaito tepuk pelan, tepuk, tepuk pelan di budi. Semua penyakit yang ada di kepala, pikiran, sesering lompah mengapa lagi oleh 5 menit pun hilang atau mengapa lagi tak terlihat mana hilang saya ganggu dengan peket nampak jenengan saya tajam kepak on laun nunduk itu semua penyakit yang ada di kepala agar dimudahkan keluar oleh Allah. Yang sering lupa hafalan, yang sulit menghafal, semuanya gangguan yang ada di kepala dikeluarkan oleh Allah. Terus tepuk, 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 terus tepuk sambil zikir Allah. Yang semangat tepuknya, yang semangat tundukkan kepala, pejamkan mata, pejamkan matanya, pejamkan, terus pejamkan matanya, terus tepuk bersama dengan zikir Allah. Allah, 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 Allah. Terus tepuk, tepuk, terus tepuk. Semua penyakit yang ada di kepala agar dimudahkan keluar oleh Allah. Terus. Sekarang berdoa dalam hati, ya Allah, semua penyakit yang ada di kepala kami ini sembuhkan semuanya, ya Allah. Keluarkan semuanya, ya Allah. Yang membuat hafalan saya sering hilang, sembuhkan, ya Allah. Yang membuat saya sulit untuk menghafal, sembuhkan semuanya, ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Dengan mujizat Al-Quran-Mu, ya Allah. Terus tepuk, tepuk. Pegang. Tarik ke leher belakang, terus ke mulut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, tarik semuanya. Semua kekuatan yang ada di kepala, keluar semuanya. Yang bersembunyi di otak kanan, otak kiri, keluar semuanya. Keluar. Terus tarik. Terus tarik. Tarik. Keluarkan semuanya. Yo, semua penyakit, semua gangguan yang ada di kepala turun, turun ke leher, keluar semuanya lewat mulut. Terus keluar, keluar, terus
Tarik semua penyakit yang ada di kepala. Tarik. Terus tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Angkat. Tarik. Terus. Cukup keluar semuanya. Turun semua yang mengganggu di kepala, turun. Turun semua gangguan yang ada di kepala, baik itu medis ataupun non medis, keluar semuanya. Turun ke leher, keluar dengan mulut. Terus. Tarik lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yuk keluar. Keluar semuanya. Keluar. Terus keluar. Terus keluar semuanya. Terus keluar semuanya. Keluar semuanya. Semakin panjenengan coba makangah. Munduk itu makangah ke plastik lebar. Munduk itu makangah ke plastik lebar. Setuju. Munduk itu makangah ke plastik. Tahu sah mau sepon apa? Ajunan setuju coba makangah lebar. Menduk ke plastik, hitung, menduk, hitung, angka-angka berlebar, angka-angka berlebar, menduk, hitung, angka-angka berlebar, terus menduk, hitung, angka-angka berlebar, menduk, hitung, angka-angka berlebar, terus menduk, hitung, angka-angka berlebar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzina nazzalal kitaba ala ma takunu yatimullahu jami'allahu ala wali syaih gadir. Buka, lihat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Keluar semuanya. Keluar. Terus keluar. Keluar. Keluar semuanya. Saya hitung 1 sampai 5. Kalau tidak keluar, 1. Keluar semuanya. 2. Keluar. 3. Keluar semuanya. 4. Ayo keluar. Jangan bersembunyi, jangan bertahan. Semakin kamu bersembunyi, semakin kamu bertahan, kamu akan semakin tersiksa. Keluar. 4.5. Yuk, keluar semuanya. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana salli bil basis fi anta syafi wa afi anta mu'afi. لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما شفاء الله في أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أجوبها قبل الصلاة ماوس الحمد لله رب العالمين Ajo pa ka pada sikir mau alhamdulillahirabbil alamin. Mulan matur ibu berisi sedaya penyakit tah. Sejen sehat sareng Allah Subhanahu wa taala. Sejen perkuat sareng Allah Subhanahu wa taala kanggo nglakoni nglakoni ibadah. Tisu dan kotoran selain termasuk di plastik ini sebab mengkicar mengelacer kotoran termasuk penyakit di cekak di maharna plastik terus ngainga tisu nah termasuk ke plastik sepon badan. Coba tarik nafas saya harus nyaman biar dikembalikan tenaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tarik nafas yang dalam panjang, keluarkan pelan lembut halus. Bagus, tarik lagi, dikeluarkan. Leher kak dito berditolak, tengahan kak dito cekong iki bandingi kanan kirinya kak dito mandukul menggulung bedengi. Silakan ketuk-ketuk seperti ini. Biar tenaga kalian itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetilebileh kita semangat ajur, selako ketemu melolon, selako tak nyaman pokoknya ketuk-ketuk di sini. Kemudian tarik nafasnya.
keluarkan. Tarik nafasnya dari mulut ya, tarik nafasnya dari mulut, keluarnya dari mulut. Pokoknya lepas menghembuskan nafasnya, jangan menghembuskan ke temannya, biar temannya tidak kesurupan. Soalnya terlalu bau. Tarik dari mulutnya, keluarkan dari mulut. Kadin itu sekocak riset energi. Silakan lakukan dimanapun. Tidak semangat ibadah, hafalannya tidak lengket-lengket, lakukan di sini. Belajarnya sulit, lakukan di sini. Tarik. Oke, adik-adik sekalian yang berbahagia, sebelum saya tutup, penyakit itu terjadi banyak karena mental. Penyakit itu terjadi banyak karena pikiran. Dalam penelitian, pikiran itu 90% bisa menjadikan tubuh kita sakit. Tapi benih karena kakanan, benih karena enoman, benih karena obat-obatan, tetapi karena pikiran kita. Sekarang lihat, sebelum saya tutup, saya ingin bermain-main dengan anak-anak Tanwirul Hijah. Ini apa namanya? Ini baterai, ini juga terserah apapun. Tapi ini barangnya panjang, besar atau kecil? Ini kecil atau besar? Yang nyari kecil atau besar? Senantiasa kita ada di pondok pesantren itu, persoalan kita kecil seperti ini. Di pondok kita punya persoalan, dalam kehidupan kita punya persoalan cuma kecil ini. Tetapi terkadang kita persoalan yang kecil itu dibuat panjang, dibuat besar, maka terjadilah apa yang namanya penyakit. Ini kecil atau besar? Kecil atau besar? Benar kecil? Pingin saya buat jadi panjang seperti pikiran kalian? Ingin? Benar? Coba lihat. Lihat semuanya. Lihat semuanya. Lihat semuanya. Lihat semuanya. Lihat. Ini kecil besar ya? Ini kalau saya pegang sedikit ini saya nggak sakti. Udah ini kecil ya. Sekarang perhatikan. Janganlah pikiran kalian dibuat seperti sesuatu ini, sehingga kalian itu punya penyakit, punya persoalan dalam hidup. Bersama-sama, ini ada mantranya. Mantranya adalah aku NU, kamu NU, kita NU, semua NU. Bareng yuk. Aku NU, kamu NU, kita NU, semua NU. Ubah saya NU, kamu NU, kita NU, semua NU. Sekali lagi, saya NU, kamu NU, kita NU, semua NU. 1, 2, 3. Tepuk tangan semua yang percaya. Jangan buat pikiran kalian panjang seperti ini loh. Tadi kecil, sekarang jadi besar seperti ini. Sekali itu masih bisa berdepak sampai sudah dimodan melarmat dan semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at yang sangat berbahagia. Demikian tadi pemaparan sekaligus terapi Qur'ani yang telah diselesaikan oleh tim Bintara Saud Sumeneb dan dipandu langsung oleh Ketua Pengurus Cabang Jamiyah Rukyah Suwajatin Bintara Saud yaitu Al-Ustaz Suhaire Sabar dan dilanjutkan oleh Ustadz Yadi dan kemudian
dilanjutkan lagi oleh Ustadz Mahfud. Dan yang terakhir adalah permainan yang begitu luar biasa yang telah kita saksikan bersama. Dan itu semuanya adalah bertujuan untuk bagaimana kita termotivasi menjadi Nahdlatul Ulama, melakukan yang terbaik dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baiklah, hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at yang berbahagia. Kita lanjut pada acara yang terakhir yaitu pembacaan doa, yang dalam hal ini akan dipandu langsung dan dibacakan oleh Yang Mulia Kiai Haji Imam Hendriadi. Waktu kami haturkan, dan sebelum pembacaan doa dimulai, saya sebagai penata acara menyampaikan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin.